Ay, nun. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik. Terbaik. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawatmu? Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsamu. Sumpah Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu mau pimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Jangan terus dampingi. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Sampai sembuh. Terima kasih, Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih, Allah. Engkau telah bertemukan saya dengan Ainun dan Ainun dengan saya. Kemudian Engkau berikan kami bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna, dan aman.